Bring bungs kuyo, what's up baby, welcome back with me again Denzil di Games Tumble Guy. Ya, di video kali ini, karena banyak dari kalian yang bertanya atau belum tahu cara masuk ke beta di Stumble Guys itu seperti apa, jadi aku buatkan video tutorial cara join beta guys ya. Banyak banget dari kalian bocil-bocil yang tidak tahu cara join beta itu seperti apa di Steam ataupun di Android ya guys ya. Jadi di video kali ini, sesuai requestan kalian, aku buatin videonya cara join ke beta di Android dan juga di Steam ya guys ya. Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe ya guys ya. Respect yang udah klik tombol like dan subscribe. Kita langsung aja nih. By the way, ini aku ada di versi Steam global ya guys ya. Dan kita akan langsung aja ke tutorial untuk pertama, yaitu tutorial untuk Steam ya guys ya. Let's go. Oke guys, aku sudah ada di Steam dan di sini kita akan kasih tutorial untuk Steam cara join beta yang ada di PC ya guys ya. Pertama-tama kalian arahkan kursor kalian ke Games Tumble Guys-nya guys. Lalu itu klik kanan. Lalu itu kalian ke bagian properties. Nah, di sini kalian klik betas guys. Nah, di betas partition yang ini kan ini ada noni. Nah, kalian tinggal klik. Lalu itu kalian pilih open beta guys. Beta open beta. Set. Udah nih. Nah, udah. Nah, lalu itu kalian tinggal tunggu download guys. Itu caranya sangat simple banget untuk Steam ya guys ya. Ya walaupun di Android juga caranya sama banget guys. Ini kita tunggu dulu download. Ini downloadnya lumayan banyak guys, 700 MB cok. Kita mengorbankan kuota untuk bikin konten ini guys ya. Maka dari itu, jangan lupa like and subscribe. Oke, dikit lagi. Dan ya, 700 MB sudah selesai. Kita klik tombol play. Nah ini dia guys. Nah, apakah kita sudah berhasil masuk ke game Stumble Guys versi beta guys? Ini dia, aku sudah berada di game Stumble Guys versi beta ya guys ya. Yang dimana versi sekarang itu ada update workshop guys. Nah ini ninja parkour nih, ninja parkour. Nah ini dah contohnya dah. Kemarin di beta aku udah buat map yang namanya ninja parkour ini guys. Jadi kita sudah berhasil masuk ke versi beta. Kalau nggak percaya kalian tinggal baca aja nih, version 0.77 beta. Kalau nggak di situ kalian di sini, versi 0.77 beta. Oke guys, seperti itu. Dan cara balik ke globalnya lagi gimana? Kalian klik ini, exit, terus ke library kayak tadi. Nah kayak gini kan, klik Stumble Guys-nya, klik kanan, properties, beta. Lalu itu di sini kalian di beta partisipan, kalian tinggal klik none atau tidak ada. Dan kalian ya selamat, kalian udah masuk beta lagi guys. Masuk ke global lagi bro. Langsung start aja guys. Start. Dan di sini apakah sudah balik lagi ke versi global yang dimana terakhir kali aku pakai skin soto ya. Nice, kita sudah ada di global versi lagi guys. Kita cek di setting ya, versi 0.76.2. Betul sekali, ini versi global saat ini. Dan ya, itu dia cara join masuk ke beta dan juga balik lagi ke globalnya guys ya. Seperti itu guys ya untuk Steam. Jadi kita akan langsung lanjut ke tutorial cara masuknya di Android guys. Let's go. Oke guys, di sini aku pakai emulator ya, karena emulator itu sama dengan HP atau Android. Jadi ya sama-sama aja tutorialnya guys. Ya, jadi di sini kita akan langsung aja tutorial masuk beta untuk versi HP ataupun Android ya guys ya. Kita ke Play Store. Nah, kayak gini. Lalu itu kalian ketikkan Stumble Guys. Oke. Lalu itu di sini ada gamenya Stumble Guys. Kalian klik aja, perluas kayak gini. Nah, pertama-tama guys, cara join Stumble Guys versi beta di Android, kalian pijit uninstall terlebih dahulu guys. Uninstall atau copot pemasangan ya. Copot dulu, udah. Lalu itu kalian ke bawah. Nah, di bawah join the beta. Nah, di sini kalian klik tombol join. Ini simple banget di Android, sumpah. Join, dah, tunggu dulu beberapa menit sampai selamat kamu udah bergabung beta gitu, guys. Oke, guys, kita sudah bergabung your beta tester. Artinya kita sudah bergabung ke beta ya, guys. Tadi aku nunggu selama 2 sampai 5 menit ya, guys ya. Aku tinggal mandi bentar dan ya udah bergabung ke konten beta. Kalian tinggal ke atas.
scroll lagi, lalu itu klik install guys. Dan ketika diinstal itu ada bacaan Stumble Guys Beta bro, dan di mobile ukurannya 170 MB. Ya nggak jauh beda sama yang di Steam tadi berapa ya? Mau 1 giga coy. Kenapa beda banget ya? Oke, kita tunggu dulu downloadannya selesai. Oke, ini beres nih. Installing dan-nya ini beres. Oke, kita klik play. Oke guys, ini dia. Ini di HP kurang lebih caranya seperti ini guys. Nah, Stumble Guys sedang login. Oke, musiknya sudah tampil. Perbaharuan 400 MB. Enak. Ada perbaharuan update dulu ya. Tadi 170 tambah 480 ya. Ukurannya kurang lebih sama kayak di Steam guys. 700 MB-an lebih. Mengunduh latar belakang diaktifkan. Oke, ini dia beta versi Android ya guys ya. Versi 0.77 nih. Unduh latar belakang apa enggak tahu. Oke, sama aja nih guys. Versi beta, lihat di atas, pojok kanan atas 0.77. Bentar audionya aku matiin dulu. 0.77 artinya kita sudah berhasil masuk atau login ke versi beta. Ada skin-skin yang belum ada di global. Nah, kelebihannya gitu guys. Di beta itu kadang ada skin-skin yang belum ada di global ya. Kadang kalian suka bertanya, Bang, kok spinannya nggak ada? Bang, kok spinannya nggak ada? Karena apa? Karena itu di beta, kocak. Dan jadi itu ya guys ya, cara login atau gabung beta versi Android. Cara kembalinya juga mudah. Oke, cara keluarnya kalian klik uninstall. Uninstall. Oke, nice, udah beres. Lalu itu yang di bawah ini, you are a beta tester, artinya kamu adalah seorang beta tester. Kalian pijit leap atau keluar yang ini. Deep beta program. Nah, ini klik aja leap langsung. You cannot. What? Intinya gitu sama ya, kalau mau kembali ke global. Tinggal ini kayaknya ngebug dah. Nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Intinya kalian tinggal klik leap itu, lalu itu langsung ke global. Ini mungkin karena aku baru join beta, terus masa keluar lagi jadi nggak boleh. Harus nunggu mungkin 1 jam 2 jam atau berapa jam. Dan ya kayak gitu guys. Oke guys, dan ya itu dia tutorial cara bergabung beta versi Steam dan juga versi HP atau Android ya guys ya. Untuk iOS aku nggak tahu caranya, mungkin sama kayak yang di Android. Kalian tinggal scroll aja di itunya bawah, terus ada join beta itu, tinggal klik join dan ya tunggu beberapa saat dan ya kalian sudah bergabung. Oke guys, thank you semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin join program beta Stumble Guys dan ya ataupun di game-game lain ya. Dan ya thank you semuanya udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys deh. Respect semuanya, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao. Now the sunshine brings the light.